ini contoh pisang yang dah tumbang. Mati ya ni pisang ni. Dia punya batang ada lubang-lubang. Dia punya buah pun memang rosak. Dia sebelum sempat ambil buah dia tumbang. Dan ada beberapa pisang, batang pisang yang telah saya apa ni, gali dia punya ni, buang semua dia punya akar. So kita nak check apa benda yang menyebabkan pisang ni jadi macam ni. Kita try buat postmortem. Okay, ni antara apa ni, akar pisang dan batang pisang yang rosak. Dia jadi, batang tu jadi buruk. Walaupun dia berbuah, tapi buahnya akan jadi apa ni, jadi hitam, tak boleh nak makan. So akar dia jadi buruk macam ni. Oh, antaranya saya dah apa ni, try cincang dia, belah ni punya akar, nak tengok apa benda kat dalam ni. Ha, ni lagi satu, kita dah tengok lah apa benda yang ada kat dalam ni. Ni pun dah punya akar buruk. So kita try tengok apa yang ada kat dalam ni. Putih, elok je. Tapi tu nampak tu, dia punya tu. Ini macam okey sikit. Tapi buah dia pun sama buruk. Kita buat postmortem sikit. Apa benda dia? Macam ni okey. Tak ada kesan ulat. Dia punya nampak buruk kan, nampak macam ada lubang-lubang. Tengok lagi. Ni nampak ni. Ni ada apa? Ini okey.
Yang ni je tadi. Yang kita dah belah tadi, nampak ada cacing kat dalam dia punya ni. Dan tadi ada ulat. Sekejap cari ulat. Mana tadi ulat? Tengok dia punya ni semua jadi macam ni. Ha. Tu. Buruk. Memburuk, busuk gila bau. Ha. Ni ulatnya. Nampak? Ha, itulah ulatnya. Oh, dah masuk dah. Ha. Rasa ulat ni lah yang apa? Merosakkan pisang-pisang ni semua. Mana dah tadi? Kau ulat? Hmm, tu. Kau ulat sagu ni. Nampak ni? Ulatnya. Ah, tu ulatnya. Tada. Tak tahulah ulat ni ke ada lagi serangga perosak lain ataupun ulat perosak lain yang merosakkan pisang ni. Inilah dia salah satu penemuan postmortem pisang ni. Pisang pula, pisang yang rosak. Semua akar dia jadi macam ni. Yang kat ni okey, yang ni tak nampak sangat. Tak ada sangat dia punya ni. Kita belah, kasi hancur dulu. Tak senang bila dia dah kering, senang nak bakar. Eh, nampak? Ah, tu. Tu dia. Tu bendanya. Ha. Ha tu. Nah, yang ni mungkin dia belum serang dengan jayanya. So dia punya batang masih okey. Tapi bila benda ni dah ramai, banyak, memang rosak lah pisang ni nanti. Nah, ini ulat yang ada kat dalam peri batang pisang. Saya try belah semua batang pisang yang dah rosak tu. So inilah bendanya. Inilah salah satu yang jumpa kat dalam batang pisang. Mungkin benda ni lah kot yang merosakkan pisang ulat ni. Tadi tengok cacing, macam ada cacing. Lipan pun ada. Semua dia jadi macam tu. Ini batang. Dia punya akar pun jadi macam tu.